Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Ini kita lagi berada di rumah makan Bunda Kia. Ini pas lagi hari ini opening. Ini bermacam-macam aneka ragam jualannya. Ada apa, jangan kita lihat ke dalam. Kami selalu mendoakan untuk sobat-sobat keluarga Pak RT. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Pokoknya yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, semoga sembuh kembali. Yang pada aktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya semoga dilancarkan. Pokoknya untuk semuanya, Pak RT mendoakan supaya dikasih keberkahan dan pada berkah-berkah semuanya. Kita langsung ke dalam ya, mau ngobrol-ngobrol bersama pembelinya, apa yang jualannya. Ini yang pas tempatnya di lokasi RT 2 RW 8 Dusun Genteng Kulon di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Persisnya nih deket Toserba Cahaya Baru sebelah baratnya dari pertigaan daerah Genteng Kulon, sebelah kalau dari timur sebelah kiri, kalau dari sebelah barat yaitu sebelah kanan. Ini sangat mudah aksesnya ya, pas pinggir jalan raya. Pokoknya lokasinya sangat strategis sekali. Nah, ini bermacam-macam aneka ragam. Monggo, silakan. Selamat menikmati. Semoga pada berkah ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol bersama pemiliknya. Ini beraneka ragam jualannya nih. Ada jualan apa aja nih? Kita lihat daftar menunya. Bunten-bunten, monggo, silakan. Nah, ini sobat RT, daftar menunya sangat komplit sekali. Ini ada seblak prasmanan, itu 88. Bisa ambil sendiri, pilih sepuasnya. Ini apa, yang punyanya katanya melayani dengan sepenuh hati, dengan ikhlas sekali nih. Nah, ini bermacam-macam minumannya juga, ada coklat asik. Wah, seperti ini sambil asik sambil minum coklat nih. Nah, sudah minuman coklat. Dan cappuccino, cincau juga ada. Aneka jus buah. Jus Zeka Sultan. Jeruk peras. Dan es teh. Pokoknya sangat komplit sekali ya. Ini minumannya juga. Pokoknya bermacam-macam aneka ragam. Untuk suatu RT, maka datanglah ke sini. Ini pas di hari ini lagi opening. Pembukaannya. Tulis nota. Doa nih tim. Gimana nih? Kumpulin nota, tulis nama dan nomor HP. Nanti ada hadiahnya, kita undi hari Selasa besok. Hari Selasa. Jadi Sabtu, Minggu, Senin kumpulin nota. Hari Selasa diundi. Nah, ini kalau beli sekarang atau apa dapat nota ya? Bisa dikumpulin, bisa diundi hari Senin ya, ya Bu. Hari Senin kan diundinya. Selasa. Ternyata Pak RT salah. Ngapurane. Ternyata diundinya hari Selasa. Ayo beramai-ramai, ajaklah tetangga dan keluarga, datanglah ke sini ke Bunda Kia. Rumah makan Bunda Kia beraneka ragam, ada jajanannya apa nih? Ada minuman beraneka ragam. Pokoknya komplit sekali. Ini ada bakso juga nih, baksonya spesial nih.
lain daripada yang lain. Pokoknya ini sangat unik sekali. Pas dalamnya ada apa ini? Ternyata ada cuminya. Nah, ini baru kali ini Pak RT lihat bakso dalamnya ada cuminya. Terus satu lagi ada apaan ini? Ternyata ada dagingnya juga. Pak RT. Ternyata ini lagi sibuk sekali nih yang punyanya dengan Bunda Kia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya lagi sibuk sekali ya. Ini baru opening ternyata udah sibuk sekali. Alhamdulillah. Pak RT sehat. Alhamdulillah atas doanya semuanya. Alhamdulillah kita masih keadaan sehat walafiat. Nah, ini Pak RT mudahkan mendoakan ya. Biar ini warungnya biar laris dan manis. Moga-moga supaya berkah. Amin. Semoga pelanggannya pada betah dan banyak. Amin ya Allah. Terima kasih juga atas doanya dan semoga Pak RT selalu sehat. Amin. Juga selalu main ke sini. Jangan lupa. Tuh katanya Pak RT sering-sering main ke sini. Alhamdulillah. Ya matur nuwun atas ajakannya. Sukses bareng-bareng. Ya. Ya, moga-moga sukses selalu. Semoga ya selama apa sepanjang masa. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah. Amin ya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT. Jangan lupa. Ini cara tip apa buat seblak. Buat apa nih? Seblak. Buat seblak nih. Ya, mantap tuh, mantap. Mantap sekali nih. Pokoknya ini sangat spesial sekali. Pokoknya lain daripada yang lain. Ini baru kali ini ada tip cara bikin seblak. Ini apa tip baru? Oh, ini